aku adikku dulu dia ngaku kan kalau dia osinya aku sebelum dia tahu kalau nyesal saya gitu. Terus lanjutkan aku ingin mendengarnya. Terus semenjak dia tahu kalau Muna adalah kakaknya, dia pun berhenti mengosikan diriku. Sedih banget rasanya. Ganti osi gak? Ganti. Dengan kayak gak rela gitu ya. Ganti. Jadi siapa? Aku tidak ingin memberitahunya karena ini sangat-sangat menyakiti hatiku. Oh. Aku kah? Aku kah? Enggak. Ya. Ekspektasinya tidak terpenuhi. padahal kalau orang-orang mah pengen. Aku pengen kakakku Muna Hoshinova, dianya malah ini. Mau menjauh kan. Aslinya ternyata Zeta. Dikatakan bukan. Juga akhirnya. Bukan Zeta. Oh, bukan Zeta. Kirain. Ayo lah dong. Bukan. Oh, bukan Kayla. Kira dia tipe yang suka Onesang gitu. Kira ini Onesan suka yang Kaine. Tetep Onesang sih. Setiap apa? Aku mau apa? Ketemu kalian gitu kan. Ini Kaine ada enggak? Itu sama Kaine ya. Masa dia enggak ada gitu. Kamu suka gitu kan. Mencari tobrut yang lain. Dia enggak mau deh. Gak ada jajan buat kau. Tapi iya, adik aku yang cewek dia juga sukanya sama Reine. Oh iya. Mm-mm. Si Ellie. Kalau ada aku sih topnya Area 15 sama Kobo. Udah. Dia kalau aku enggak sama ini. Pernah tuh kemarin kalau enggak salah dia tuh lagi di transportasi umum. Terus ketemu sama Yopi. Oh. Sengaja ketemu sama Yopi. Dia ngechat aku. Kak, aku ketemu Yopi, Kak. Aku enggak tahu mau ngapain, Kak. Kak, aku pengen ngenalin kalau aku adiknya. Kakak boleh enggak? Kak, gimana ya, Kak? Kak. Rempong kali adik kau itu. Ada lagi gak? Gak ada lagi kayaknya. Garis seorang gadis bernama